Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Hibe. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu gembira. Terima kasih yang sudah mengikuti channel ini di Matematika Pintar. Dalam kesempatan kali ini kita akan bertemu kembali dalam pembahasan soal matematika pada bilangan bulat. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca selawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun soalnya, jika A bintang B itu artinya atau sama dengan A plus B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 plus B pangkat 3 per 3 AB, maka nilai 5 bintang 2 adalah titik-titik, ya. Maka ini ya, 5-nya adalah sebagai A, 2-nya adalah sebagai B, ya. Nah, coba kita selesaikan di sini ya. 5 bintang 2, kita tulis rumusnya dulu, yaitu A plus B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 plus B pangkat 3 per 3 AB, ya. Nah, ini masing-masing A diganti 5, B nya diganti 2, berarti 5 plus 2 pangkat 3 negatif, ya, 5 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 per 3 A nya 5, B nya yaitu 2, ya. Nah, masing-masing kita selesaikan dulu. 5 plus 2 itu berapa? Yaitu 7. 7 pangkat 3 negatif. 5 pangkat 3 berapa? 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 kali 5 berapa? 125 ditambah 2 pangkat 3 yaitu 8, ya. Ini 5 kali 2 10, 10 kali 3 yaitu 30, ya. 7 pangkat 3 berapa? Kita hitung di sini ya. 7 pangkat 3 itu 7 kali 7 kali 7. Ini 49, ya. 49 kali 7 63, berarti 3 ini 6. Ini 28, 28 berarti 34, ya. 343 dikurangi ini 125 tambah 8 yaitu 133 per 30, ya. 343 dikurangi 133 ini 0, ini 1, ini 2, ya. 210 per 30. Ini tinggal menyederhanakan dengan dicoret-coret ya. 0 per 0, 21 per 7. Maaf, 21 per 3 yaitu 7. Ya. Ya. Artinya seperti ini. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, kita isi jawabannya yaitu B. Ya. Saya doakan yang sudah mensubscribe supaya kalian sehat selalu, cita-citanya tercapai, dan yang belum mensubscribe ya tolong disubscribe. Semoga selalu dapat kemudahan dari Allah, pintar, cerdas ya. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.